Welcome back to channel YouTube Bian Body Kit. Nah, kali ini kita kedatangan untuk mobil Fortuner GR. Ini tahun terbaru 2022. Dan ini mau kita upgrade menjadi versi yang Thailand punya. Apalagi kalau bukan tipe Legender. Nah, kenapa sih mobil ini mobil baru, juga penampilan juga masih bagus, harus diupgrade dengan versi yang Legender? Karena supaya penampilan itu tidak pasaran yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita harus memang melakukan modifikasi itu tidak seperti pasaran yang ada di Indonesia. Jadi supaya konsep mobilnya ini berbeda dari yang lain. Dan selain itu juga fitur-fiturnya juga berbeda. Yang untuk versi yang Legender, untuk bagian headlampnya juga berbeda. Nanti di video kita akhirnya akan kita jelasin di video akhir ya. Dan selain itu juga, kalau model ini sennya juga masih kedip biasa. Sedangkan yang versi yang Legender juga sudah running. Pokoknya masih banyak lah perbedaan-perbedaannya, dan nanti saya akan menjelaskan semua perbedaannya itu, perubahannya seperti apa. Maka itu teman-teman jangan diganti untuk channelnya, tetap pantengin channel kita dan lihat juga untuk progres-progres pengerjaannya seperti apa, oke? Nah guys, mobilnya sudah selesai nih. Ya agak sedikit hujan menyerangkan kepada kita, tapi nggak masalah, kita membuat konten terus kepada kalian supaya teman-teman akan melihat kan, penasaran perbedaannya apa sih dengan GR sama versi Legender. Nah yuk kita lihat, coba mobil mundur dulu dikit. Nah, terus, oke. Nah penampilannya seperti apa? Mungkin teman-teman yang suka dengan karakter GR ataupun karakter dengan versi Legender, tinggal komen di kolom komentar. Perubahannya apa sih? Nah, yang pertama adalah di bagian headlamp. Nah, headlamp ini yang membuat dengan tampilan desain lebih tambah sporty ketimbang generasi sebelum yang kita upgrade. Untuk versi mobil Fortuner ini, memang dia sudah karakter lampunya itu sudah facelift. Nah, sebenarnya kalau untuk ganti dengan versi yang Legender ini, kalau ganti bumper aja sih juga bisa. Tapi kurang klop kalau tidak melakukan perubahan di bagian headlampnya. Nah, headlamp juga dia memiliki dua proji. Nah, kita bisa lihat untuk lampunya dinyalain. Nah, ini adalah lampu dua proji, dan yang satu ini untuk lampu dim. Nah, jadi dia lebih terang dan juga lebih fokus. Nah, teman-teman bisa lihat nih cahaya penerangannya. Tuh, terang sekali untuk lampunya. Dan selain itu juga, model dan desainnya juga berbeda dari yang sebelumnya. Ini karakternya lebih kalem, tapi selain kalem itu lebih ya sportnya kelihatan, karena dia nggak terlalu ribet dari generasi yang GR. Itu menurut pribadi saya. Tapi memang kalau versi yang GR pun juga sudah cakep sih ya. Karakter mobil itu kita memang berbeda-beda untuk menilai dan juga melihat hasil yang kita suka itu seperti apa. Selain itu juga dia memiliki sennya juga sudah running, sennya. Nah, dia sennya juga sudah running. Kalau generasi yang sebelumnya itu tidak running, dia hanya kedip biasa. Kalau untuk fog lamp, fog lampnya dia juga cuman sama modelnya dari yang generasi sebelumnya. Yang pasti tidak ada perubahan untuk ukuran dan juga modelnya. Hanya aja letaknya berbeda, dan yang ini juga ada cover fog lampnya juga lebih sporty lagi. Kalau untuk bagian depan ini memiliki warna di bagian bawah silver.
Jadi supaya karakternya itu lebih garang aja, lebih keluar, jadi nggak kelihatan polos-polos amat, khususnya di bagian depan. Nah, kita lanjut di bagian belakang. Yuk kita ke belakang, kita bisa lihat juga. Ini hujan nggak masalah guys, ya. Kita akan menyelesaikan perbedaan-perbedaannya. Nah, yang terutama adalah saya akan membahas bagian bumper. Kalau untuk bagian bumper, dia ada semacam lips di bagian sininya, dan dia putus di bagian reflektor ataupun mata kucing di sininya. Kalau untuk bagian sensor-sensor, tinggal kita pindahin yang lama ke bumper yang baru. Dan dia ada memiliki lips juga di bagian bawahnya, simple, tidak seperti versi yang GR. Kalau GR lebih besar, kalau ini lebih kelihatan ramping sedikit. Nah, kalau untuk di bagian stop lamp ini modelnya sama persis dari versi bawaan GR. Bedanya apa? Bedanya dia sennya juga sudah running seperti ini. Nah, ya. Jadi, sudah menjadikan karakter mobil ini tidak versi GR lagi, melainkan sudah versi yang legender. Nah, ya, cakep, sempurna, apalagi hasil pemasangan juga rapi, ya pasti rapi lah. Namanya pengerjaan di bengkel dan body kit nih, kita semua masuk di bengkel ini, kita selalu melakukan pengerjaannya dengan hati, dengan pokoknya kita akan memberikan yang terbaik kepada kalian semua. Oke, nah itu aja perbedaannya. Kalau untuk di bagian depan tadi saya sudah jelaskan, dan untuk di bagian belakang ya, semua hasilnya rapi, ya, cakep sih memang kalau untuk versi yang legender seperti ini ya. Dan untuk lampu rem dia sama modelnya di sini. Nah, tuh lampu remnya dia akan lebih nyala sedikit, lebih terang, dan itu nanti akan kebantu patokannya di bagian spoiler untuk lampu pengeremannya. Oke. Dan nanti teman-teman pengen lihat cuplikan hasil. Nah, ini penting nih, hasil kerapihannya dan juga hasil generasi perbedaan antara GR dengan versi legender. Teman-teman bisa simak untuk video berikut ini, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum follow Instagram kami, mampir juga di Instagram kami di Bian Body Kit. Ada TikTok juga, kami juga sering share juga di TikTok kami, dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Oke? Okay?